أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap ringkasan kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Ismail Ibnu Katsir. Abul Fida Ismail bin Umar. Namanya Ibnu Katsir siapa? Ismail bin Umar Ibnu Katsir, Abul Fida, kunyahnya Abul Fida. Beliau digelari dengan apa, Abdullah? Apa? Ahli sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya? Al-Mu'arrikh. Digelar Al-Mu'arrikh, ahli sejarah yang membuktikan kitab apa yang panjang itu, Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian beliau digelari juga dengan apa? Al-Mufassir. Ya, yang menunjukkan adalah kitab Al-Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Tafsir Al-Qur'an tebal itu ya, berjilid-jilid. Naam. Beliau adalah ulama dari kalangan ulama Ahlus Sunnah. Dan beliau adalah murid daripada Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Yang mana Imam Adz-Dzahabi juga punya apa? Punya karangan seputar apa? Sirah. Seputar sejarah juga. Nah, namanya apa kitabnya? Siyar A'lamun Nubala. Beliau menikah dengan seorang apa? Nam, seorang wanita, putri dari seorang imam Al-Muhaddis. Paham ya? Nam, putri daripada seorang imam, imam tersebut juga digelari dengan Al-Muhaddis. Paham ya? Imam yang ma'ruf. Punya karya yang dikenal dengan Tahdhibu Al-Kamal. Imam siapa itu? Al-Imam Al-Mizzi, Abu Hajjad Al-Mizzi. Abu Hajjad Al-Mizzi rahmatullah alaih. Kita lanjutkan halaman 46. Qala al-mu'allifu asbahullah, setelah perang terjadi dan perang berlalu, seputar perang apa sebelumnya? Perang Ghazwah Bani Quraidah. Peperangan melawan Bani Quraidah, salah satu kabilah marga besar orang-orang Yahud. Dan kemudian kemenangan di tangan siapa kemarin? Perang Bani Quraidah di tangan kaum muslimin. Nah, sekarang perang dikenal Ghazwah Bani Lihyan. Summa kharaja sallallahu alaihi wasallam ba'da Quraidah bi sittati ashhur. Masyaallah. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kembali setelah 6 bulan istirahat di Madinah. Setelah perang Bani Quraidah istirahat. Setelah itu 6 bulan setelahnya, nam keluar kembali berperang memerangi Bani Lihyan. Nah, barakallahu fikum, karena apa? Karena nah, posisinya saat itu apa? Para sahabat masih ingin menutup balas, balas dendam terhadap para sahabat yang terbunuh pada tragedi Ba'tsur Rajii. Paham ya? Yang saat itu ditipu kemudian dibunuh para sahabat. Paham ya? Sudah kita lewati pembahasannya Ba'tsur Rajii itu ya. Nah, dari kalangan sahabat, nah, yang terbunuh waktu itu siapa yang di nah, ditawan Khubayb bin Adi ya. Nah, barakallahu fikum, Khubayb bin Adi. Akhirnya nah, mereka jual di pasar Mekah waktu itu. Nah, nah kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Ghazwatul Bani Lihyan. Perang Bani Lihyan. Summa kharaja sallallahu alaihi wasallam ba'da Quraidah bi sittati ashhur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Bani Quraidah 6 bulan setelahnya beliau keluar kembali perang. Keluar ingin berperang ya. Wa dzalika fi Jumadal Ula, terjadi pada bulan Jumadal Ula. Minas sanah tsalitsah, tahun 6 Hijriah. Tahun berapa? 6 Hijriah. Yang punya kitab perhatikan ya. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih terjadi pada tahun 6 Hijriah. 6. Qasidan Bani Lihyan, dalam kondisi ingin mengarah memerangi Bani Lihyan waktu itu. Liya'khudha bi sa'ri ashabir raji', untuk menutup balas. Paham ya? Tentang para sahabat raji' yang waktu itu mereka tipu dan mereka bunuh. Nah, setelah sampai di tempat namanya mata air raji', akhirnya mereka bunuh kan? Nah, ditipu di situ.
Fawajadahum qad tahassanu fi ru'usil jibal. Akhirnya Rasulullah menjumpai mereka, orang-orang Banu Lihyan, mereka sudah apa? Mereka sudah bersiap siaga di atas gunung-gunung, di lereng-lereng gunung. Kalau perang itu ya, kalau perang, trik atau taktik dalam peperangan itu kalau di gunung itu biasanya kalau di atas gunung itu lebih menang daripada yang di bawah. Kenapa? Karena kalau bawah harus naik dulu, berat. Sedangkan dari gunung itu kalau nyerang, paham ya, kelihatan tempatnya strategis, kelihatan bawah. Kemudian kalau peluru itu dilarikan ke bawah itu lebih tepat daripada ke atas. Paham ya? Nah, karena saat itu pelurunya apa? Saat itu pelurunya apa? Ayo anak panah. Paham ya? Anak panah lunak. Ke atas ini kan berat. Kalau dari atas ke bawah, laju, cepat. Paham ya? Dan bahkan peperangan zaman sekarang pun, itu kalau udah menguasai gunung-gunung, biasanya lebih strategis tempatnya. Karena apa? Semuanya terkondisikan, terpantau yang di bawah itu. Biasanya kalah yang di bawah. Kalau, nah barakallahu fikum dalam peperangan. Kecuali dengan seizin Allah SWT. Secara global seperti itu. Karena apa? Karena kalau di atas, strategis, melihat bawah kelihatan semuanya. Dan peluru pun kalau ke arah bawah itu lebih cepat daripada kalau ke atas. Faham maksudnya ya? Lebih akurat itu biasanya. Nah, itu diantaranya dalam peperangan seperti itu. Nah, saat itu ketika Rasulullah pergi ingin menuju Bani Lihyan, ternyata menjumpai mereka sudah apa? Sudah bersiap siaga di atas apa? Di lereng-lereng gunung. Nah, fatarakahum wa raqiba fi mi'ati farisin. Kemudian Rasulullah meninggalkan mereka, tinggalkan mereka. Enggak dipedulikan, enggak ditanggapi. Wa raqiba fi mi'ati farisin, kemudian Rasulullah naik bersama apa? 200 6 pasukan apa? 6 pasukan 6 berkendaraan. Disebutkan berkendaraan dengan unta, ada yang mengatakan berkendaraan dengan apa? Dengan kuda. Tapi na barakallahu fikum, ana ngecek dan lihat tadi dijelaskan itu ibil, itu unta. Nah, mereka siap-siap itu istilahnya ya. Ada yang mengatakan kuda juga ya. Nah, intinya apa? Rasulullah langsung berangkat, meninggalkan mereka dan berangkat kembali bersama 200 pasukan tadi itu. Hatta nazala Usfan, sampai singgah di suatu tempat namanya Usfan. Summa qafala. Qafala itu roja'a. Qafala itu apa? Roja'a. Kemudian Rasulullah kembali ilal Madinah, kembali ke Madinah lagi, enggak jadi peperangan. Enggak jadi perang ya. Ini perang Bani Lihyan. Akhirnya setelah itu bagaimana? Gak lama kemudian Ghazwatu Dzikarad. Ini perang Dzikaradin. Nah, perang Dzikarad. Nah, barakallahu fikum, ayo perhatikan. Hah? Kemarin enggak ada kitab kentungan? Mana kitabnya? Hah? Ayo, diperhatikan. Nah, Ghazwah Dzikarad, yaitu perang Dzikarad. Kenapa sebabnya apa yang terjadi? Tsumma ghara ba'da qudumihi al-Madinah bilayalin. Kemudian tiba-tiba setelah Rasulullah sampai ke Madinah, beberapa hari kemudian, beberapa malam kemudian Rasulullah sampai di Madinah, tiba-tiba apa? Aghara. Aghara itu menyerang mendadak. Paham ya? Nah, tiba-tiba ada orang yang menyerang mendadak. Siapa? Uyainah bin Hisn. Nah, bersama apa? Fi Bani Abdullah bin Khotofan. Nah, iya, bersama orang-orang Khotofan. Ala liqahin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati bil ghabah. Menyerang mendadak apa? Mereka menyerang mengambil unta-unta yang bunting. Apa itu bunting, Umar? Unta-unta yang bunting apa bunting? Apa? Hamil. Ewa. Nah, digelari disebut dengan liqah. Liqah itu adalah jam'u nam lirhah wa huwa yanaqah unta. Sebutkan dalam dalam apa kitab sejarah yang lainnya itu enam unta yang bunting. Paham ya? Milik Rasulullah SAW allati bil ghabah. Yang saat itu unta tersebut ada di ghabah. Ghabah itu bukan hutan. Ghabah disebutkan ismu makanin qaribin min Madinah. Ghabah itu nama tempat yang dekat di dekat dari kota Madinah. Itu namanya ghabah istilahnya. Paham ya? Nama tempat tersebut ghabah. Nah, saat itu ternyata apa? Uyainah bin Hisn menyerang mendadak. Menyerang mendadak. Nah, barakallahu fikum, bersama Bani Khotofan, nam mengambil apa? Mengambil unta-unta yang bunting tadi itu, milik Rasulullah SAW yang ada di Khobah, yang ada di tempat dekat dari kota Madinah. Fastaqaha, kemudian menggiring dan mengambilnya. Wa qatala ra'iyaha. Ini ternyata Uyainah bin Hisn membunuh apa? Pengembalanya dibunuh sama dia. Karena ada penunggunya, ada pengembalanya di situ. Paham ya? Nah, unta tersebut,
Unta bunting milik Rasulullah SAW tersebut malah apa diambil, kemudian apa pengembalanya dibunuh sama dia. Mulia Nabi Hasan yang bunuh. Wa huwa rajulun min Ghifar, padahal pengembala tersebut adalah salah seorang dari kalangan Na'am Bani Ghifar. Wa akhadhu imra'atah, akhirnya mereka mengambil istrinya. Disebutkan dalam kitab yang lain, mengambil istrinya, istrinya dinaikkan di atas apa? Di atas unta yang bunting dibawa sama dia. Ternyata dikejar. Di antara yang ngejar siapa? Pertama kali yang lihat Salamah ibn Aqwa'. Salamah bin Aqwa' itu yang mengejar. Di antaranya kita lihat. Walamma waqa'a as-sarikh fil Madinah, kemudian tiba-tiba terjadi teriakan di kota Madinah. Teriakan ya karena ada sesuatu yang genting, teriakan untuk apa? Memberikan kode kepada kaum muslimin bahwasanya terjadi sesuatu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah ada teriakan tersebut, akhirnya Rasulullah pun keluar. Fi jama'atin minal fursan, keluar bersama apa? Sekelompok jamaah dari kalangan apa? Penunggang kuda. Paham ya, ingin pasukan berangkat. Falahiku, akhirnya mereka pun menyusul dan mengikuti Salamah bin Aqwa. Karena waktu itu Salamah bin Aqwa yang menjumpai, melihat ini kok ada gerak-gerik aneh, siapa ini? Ternyata Uyayna bin Hasan bersama pasukannya tadi itu. Nah, membawa unta bunting milik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat sini, kemudian apa mereka mengikuti menyusul Salamah bin Aqwa. Wastarja'u al-liqah, mereka minta agar dibalikkan unta bunting tersebut. Wa balaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma an yuqalu lahu dzuqaradin ini. Akhirnya Rasulullah sampai di suatu tempat mata air, dia dikenal dengan Dzuqarat. Nah, itu tempatnya, Dzuqarat. Akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum, sempat terjadi baku hantam. Salamah bin Aqwa sampai mengatakan, aku Salamah bin Aqwa, katanya. Kalian akan aku panah sama dia, panah. Dengan dipanah, kemudian mereka pun juga ada yang terkena, ada yang ketakutan. Paham ya? Dan seperti itu. Nah, ketika sampai di tempat namanya Dzuqarat ini, istirahat. Fanahara likhatan mimma sturji'a, kemudian beliau menyembelih, menahar unta yang bunting tadi dari unta-unta yang dibalikkan, yang dikembalikan. Paham ya? Karena unta biasanya nahar, bukan disembelih. Ditusuk bagian apa? Nah, barakallahu fikum, leher dan dada, bagian itu antara itu ditusuk. Oh, ini yang ahli, kalau enggak ahli jangan macam-macam, bahaya. Unta itu kuat juga. Tusuk ini kemudian ambruk, jatuh. Nah, barakallahu fikum, biasanya enggak lama kemudian mati setelah keluar apa? Darahnya, baru nanti dipotong. Boleh enggak kalau unta ini dapat sembelih? Boleh juga. Cuman afdalnya nahar kalau unta. Paham ya? Nah, tapi kalau orangnya enggak paham, bahaya unta, kuat sekali unta. Paham ya? Kuat dan nah, masya Allah, hewan. Kita lihat sini. Wa aqama yawman wa laylan, akhirnya Rasulullah singgah di situ sehari semalam. Tsumma raja'a ila al-Madinah, kemudian pulang ke Madinah lagi. Ewa. Tiba-tiba apa? Wa aqbalatil mar'atul ma'sura 'ala naqatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba perempuan yang ditawan tadi, kan pengembalanya dibunuh, istrinya diambil oleh mereka. Tiba-tiba perempuan yang ditawan tadi itu datang berada di atas unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Unta milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada yang disembelih, yang dikembalikan sebagian disembelih. Paham ya? Ini unta yang di tadi yang diletakkan wanita di atasnya tadi, ternyata apa? Perempuan yang ditawan tadi pulang. Nah, kondisinya di atas unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa karnatar, ternyata perempuannya bernadar itu. Bernadar ingin menyembelih untanya padahal bukan miliknya. Nah, ini termasuk hadis yang sering antum dengar itu. Bernadar maksiat enggak boleh dilakukan. Aku bernadar, nanti kalau tahun ini bisa umroh, tak sembelih sapi tetanggaku. Ternyata bisa umroh beneran. Boleh enggak nyembelih sapi tetangga? Enggak boleh, karena bukan miliknya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Dan kita lihat nanti hadisnya biar tambah jelas. Wa karena darat perempuan tersebut ternyata sudah bernadar. Innallaha. Innillahu anjaha 'alaiha. Kalau seandainya Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala menyelamatkan, menyelamatkan aku dengan unta, dengan sebab unta tersebut diantaranya, paham ya? Niscaya aku akan menyembelih, niscaya apa? Jika Allah Ta'ala menyelamatkan diriku di atas unta tersebut, latan harannaha, niscaya apa? Perempuan tersebut akan menyembelihnya. Itu nadarnya. Faqala Rasulullah SAW, bi'sa ma jazatha. Sejelek-jelek apa yang kau
balas. Sudah menyelamatkan orang sembelih yang jelek. Untanya menyelamatkan orang sembelih sama dia. Paham ya? Enam. Sejelek-jelek balasan yang kau balas untuk unta tersebut. La nadra libni Adam fi ma la yamlik. Tidak ada nazar yang boleh ditunaikan pada ibn Adam pada perkara yang bukan miliknya. Paham ya? Jadi enggak boleh kalau bernazar, nam ingin menyembelih atau ingin nah barakallahu fikum melakukan sesuatu tapi milik orang lain enggak boleh. Paham ya? Wala fi maksiatin. Tidak pula apa? Dalam hal maksiat. Jadi kalau bernazar maksiat kalau tunaikan, aku bernazar kalau tahun ini bisa umrah akan minum khamar 3 botol. Nah, ternyata maksiat enggak? Maksiat ternyata bisa umrah beneran. Ketika pulang umrah minum enggak? Haram. Paham ya? Cukup bertaubat ya, haram kalau tunaikan. Nadar itu ditunaikan kalau nadar yang baik. Yufu nabi nadri, itu orang-orang yang mereka menunaikan nadar, nadar yang baik. Karena kalau sudah terlanjur nadar, ada dua kemungkinan. Kalau orang sudah terlanjur nadar, dua kemungkinan. Kalau nadarnya nadar yang baik, ditunaikan. Wal yufu nudhurahum, ditunaikan nadar-nadarnya. Paham ya? Nah, tapi kalau nadar maksiat, wajib tobat. Wajib tobat, gak boleh apa? Melakukannya. Nah, ini dia bernadar, ingin nyembelih unta yang menyelamatkan dia. Sudah diselamatkan, malah disembelih untanya. Itu pun bukan miliknya. Bukan milik dia, kan untanya milik siapa? Milik Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, gak ada nadar bagi Bani Adam pada perkara yang bukan miliknya, yang dia tidak memilikinya, atau dalam hal maksiat. Wa akhadha naqatah, Rasulullah pun mengambil unta tersebut. Itu kesimpulannya. Adapun perang yang berikutnya dikenal dengan perang Ghazwah Bani Mustalik atau dikenal dengan Ghazwah Al-Muraisi', yang di situ ada kisah yang sangat mengharukan. Itu kisah apa? Tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang munafikin kepada siapa? Ummul Mukminin, yang digelar dengan kisah, digelar dikenal dengan kisah apa? Kisahul Ifk. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, nasallahu assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.